Aksi ketiga perlawanan Liga Super di antara Negeri Sembilan FC dan Selangor FC berakhir dengan keputusan 2-2 dalam perlawanan yang dilangsungkan di Stadium Paroi semalam. Gerakan menyerang lebih memihak kepada pasukan pelawat di awal permainan. Selangor hampir mendahului pada minit ke-16 melalui penyerang berbisa Syahril Fikri. Namun rembatan Syahril sedikit tersasar di kanan gawang Negeri Sembilan. Selangor meneruskan asakan. Safwan Baharudin hampir menjaringkan gol namun rembatan ketua pasukan Selangor itu berjaya diselamatkan dengan baik sekali oleh Shihan Hazmi di gawang Negeri Sembilan. Satu tamparan hebat buat Selangor apabila pada minit ke-23, pertahanan dari Jordan iaitu Yazan Al-Arab dilayangkan kad merah. Ianya gara-gara tindakan Yazan yang menjatuhkan Matias Alves dari belakang ketika mana penyerang Negeri Sembilan itu berada dalam situasi menyerang dan berpotensi untuk jaringkan gol. Negeri Sembilan juga berpeluang menjaringkan gol melalui rembatan pemain muda mereka Izzuddin Roslan pada minit ke-30 namun rembatannya membias pertahanan lawan dan tersasar. Selangor akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-35 apabila pertahanan Negeri Sembilan iaitu Nasrullah Hanif Johan yang tiada tekanan pada ketika itu tertampan gol ke gawang sendiri. Selangor mendahului Negeri Sembilan 1-0. Selangor hampir menggandakan kedudukan pada minit ke-44 namun rembatan jarak dekat Syahril Fikri membias pertahan dan tersasar sedikit ke sisi gawang. Separuh masa pertama tamat dengan kedudukan Selangor mendahului tuan rumah Negeri Sembilan dengan kedudukan 1-0. Walaupun beraksi dengan 10 pemain, namun Selangor tetap selesa dengan taktikal menyerang. Bersambung babak kedua, pasukan Negeri Sembilan dilihat tertekan dengan taktikal menyerang pasukan Selangor. Hasilnya pada minit ke-48, Selangor dihadiahkan sepakan penalti selepas Syahril Fikri yang berada di kotak penalti dijatuhkan oleh Harold Golun. Herlison Chayon yang mengambil sepakan penalti itu tidak berdepan masalah untuk menyempurnakannya sekaligus menjarakan kedudukan menjadi 2-0. Selangor tidak terhenti di situ. Serangan terus dilakukan dan pada minit ke-51, Hyuri hampir menggandakan kedudukan buat Selangor namun rembatannya berjaya diselamatkan Shihan di gawang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan akhirnya berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-57 selepas Harold Golun berjaya menyempurnakan penalti buat Negeri Sembilan selepas Aditu Kosri dijatuhkan di dalam kotak penalti. Negeri Sembilan merapatkan kedudukan menjadi 2-1. Matias Alves hampir menyamakan kedudukan buat Negeri Sembilan pada minit ke-68 namun rembatannya diselamatkan Khairul Azhan walaupun tangkapan Azhan dilihat kurang kemas. Pada minit ke-75, Negeri Sembilan berjaya mendapatkan gol penyamaan selepas berlaku situasi kelam kabut di hadapan gol dan bola jatuh di hadapan Aditu Kosri. Kosri tidak menunggu lama dan terus merembat deras sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Negeri Sembilan terus melancarkan serangan dan Matias Alves hampir menjaringkan gol ketiga Negeri Sembilan pada minit ke-84 namun rembatannya sedikit tersasar selepas terkena kaki Syarul Nazim. Kedudukan 2-2 kekal sehingga whistle tamat ditiupkan. Kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata di Stadium Paroi. Terima kasih meluangkan masa bersama Uncle Bola Channel dan jangan lupa subscribe, like dan share.
Jumpa di video akan datang.